cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Penyatuan Ummah atau Penyatuan Ghanimah. Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin dilaporkan berkata PAS kekal dengan prinsip mempertahankan penyatuan ummah dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 termasuk pilihan raya negeri Melaka. Menurut laporan Harakah Delhi yang bertarikh 11 Oktober, Hashim berkata Islam menuntut umatnya supaya bersatu termasuk mempertahankan Muafakat Nasional. Muafakat Nasional boleh dipertahankan sekiranya UMNO mempunyai semangat untuk memperkasakan perpaduan selain perlu mengambil sikap bertolak ansur demi penyatuan Melayu Islam di negara ini. Bagaimanapun, PAS menegaskan tidak akan meninggalkan Perikatan Nasional yang dibentuk bersama Bersatu dan parti-parti lain selain kekal dengan prinsip mempertahankan penyatuan ummah. Saya selalu mengingatkan pertembungan tiga penjuru hanya akan menguntungkan pihak lawan yang sememangnya mahu kita berpecah. Jika Perikatan Nasional dan UMNO ditakdirkan kalah disebabkan pertembungan tiga penjuru yang rugi kehidupan umat Islam dan Melayu, katanya, seperti dipetik akhbar lidah rasmi PAS itu. Menurut laporan Hashim menegaskan, PAS tidak akan membuat sebarang pilihan untuk memilih antara Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional. Andai kata kita pilih Muafakat Nasional dan tolak Perikatan Nasional, PAS sendiri akan menjadi punca perpecahan penyatuan ummah. Begitu juga sebaliknya jika PAS memilih Perikatan Nasional dan menolak Muafakat Nasional. Namun jika ditakdirkan, jika berlaku pertembungan, PAS mempunyai pertimbangan sendiri, ujarnya menurut Harakah Delhi. Kenyataan Mursyidul Ampas itu muncul selepas tular satu audio mirip suara-suara pemimpin kanan PAS yang didakwa mempertikaikan kepimpinan presidennya, Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Pemilik akaun Facebook yang menggunakan nama Ahmad Rizki Khairuddin yang menular audio tersebut berkata beliau akan terus mendedahkan audio pemimpin PAS itu. Rakaman audio itu antara lain mendedahkan pemimpin PAS yang dinamakan Dr. T itu mendakwa Abdul Hadi percaya kepada Perikatan Nasional lebih berpengaruh berbanding Barisan Nasional. ISP, pergi masyarakat ISP, dengar tak ada mak ISP, panggil kami bentang, buat strategi nak dapat kerajaan macam mana. Sampai hari tak akhir tu kita di janda balik tu kan. Lepas tu berkerajaan tu, habis masyarakat tu kita pergi berkampung 2 minggu duduk di hotel tamu tu lah, nak bincang penubuhan kerajaan ni. Masa tu dah mula sikit-sikit nak berbual lah. Maklumat tak apa dengan kita. Maklumat kerajaan jatuh nak turunkan yang baru ni, tak apa dengan kita maklumat tu. Detail tak ada. Jadi akhirnya pelantikan menteri jalan dan keadaan kita tak ada info yang lengkap. Cuma beri nama gitu je lah. Tak dibincang dalam mesyuarat pusat pun. Cadangan seorang menteri tu anak rezeki dah buat jadi menteri tu je lah. Jadi kat situ, start dari situ mudah dah mula. Takkan Sam yang mula menguasai maklumat. Tak pada kita. Sebab Sam ni jumpa hari-hari. Boleh kata setiap minggu tu wajib jumpa dengan PM. Di rumah PM. Di mari secara pribadi ke jumpa. Lalu Taki pula rapat dengan Hamzah. Hamzah nak apa? Musibah Taki. Dia guna Taki. Taki dengan Tegur. Dia tegur dengar tak lima Taki, okey, setuju Tegur. Bukan buat musyak dulu. Macam mana pandangannya gini-gini? Tidak. Itu yang jadi isu sebenarnya. Walaupun pimpinan PAS menafikan mengenai kesahihan audio tersebut, ia tetap memberi gambaran bahawa satu retak sedang tercipta dalam pucuk pimpinan PAS. Pada tahun 2019, PAS bersama UMNO membentuk satu kerjasama yang dikenali sebagai Muafakat Nasional dalam satu upacara yang gilang gemilang di Ibu Pejabat UMNO di Putra World Trade Centre, PWTC. Ketika langkah Sheraton pada hujung Februari 2020, PAS
turut bersekongkol dengan Bersatu dan UMNO selain gabungan Parti Sarawak GPS dan beberapa parti lain yang membentuk Perikatan Nasional. UMNO mendakwa parti itu tidak menyertai Perikatan Nasional, hanya ahlinya sahaja yang bebas untuk menyertainya setelah diberi jawatan menteri dan timbalan menteri. Namun pada 10 Oktober lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dalam satu hantaran di Facebook berkata Barisan Nasional masih ramuan terbaik untuk negara. Barisan Nasional adalah sebuah kemuafakatan yang membentuk kesatuan masyarakat Malaysia sejak sekian lama. Buktinya adalah kebersamaan rakyat berbilang bangsa serta agama seperti yang kita saksikan di sekeliling kita hari ini. Kerana itu, Barisan Nasional perlu kembali diberi mandat kukuh pada pilihan raya umum ke-15 demi memastikan keharmonian itu dapat diperkasa tegasnya. Sedikit pun beliau tidak merujuk kepada PAS sebagai rakan kongsi mahupun Muafakat Nasional. Malah ayat Zaid itu jelas mendambakan penguasaan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 nanti dan membentuk kerajaan menerusi jenamanya yang tersendiri. Jauh sekali UMNO hendak menghargai Bersatu atau mengiktiraf tentang kewujudan Perikatan Nasional. Pendeknya, UMNO hanya menggunakan PAS dan Bersatu sebenarnya untuk mengambil alih pemerintahan negara. Itu sahaja. Justru di mana apa yang disebut sebagai Penyatuan Ummah itu. Pimpinan PAS membisu seribu bahasa tentang segala kebejatan pembesar UMNO termasuk isu Wan Malaysia Development Berhad 1MDB dan kini Pandora Papers yang menggegarkan satu dunia setelah mereka mendapat Ghanimah. Inilah natijahnya. Apabila Penyatuan Ummah dilabel dengan parti politik yang bercirikan asabiah dan memikirkan parti berbilang kaum yang di dalamnya ada umat Islam seperti Amanah, Keadilan dan DAP, maka putuslah segala kasih sayang sesama Islam semata-mata didorong kebencian yang melampau kepada DAP yang dikatakan parti komunis, Keadilan dilabel parti liberal dan Amanah pula difitnah sebagai parti Mu'tazilah. Semoga pada pilihan raya ke-15 nanti, mata dan hati rakyat akan terbuka untuk memilih berdasarkan kebenaran. Teruskan lawan kemungkaran. Rakyat sentiasa memerhati.